Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edo Firmansyah di channel Edo Albatros. Nah, jadi di video kali ini kita akan unboxing iPhone 11 lagi. Untuk packingannya seperti ini. Ini langsung aja kita unboxing ya. Ini warna apa kemarin saya lupa. Kita coba lihat aja nanti. Oke, untuk dalamnya di sini itu kayak ada lakban, kayaknya ini bekas lakban juga yang dalamnya ya. Oke, jadi seperti ini dalamnya. Loh, ini kok kayak box iPhone 6 ini. Oke, ternyata ini iPhone 6s Plus, bukan punya saya. Aduh. Oke, ternyata ini iPhone 6s Plus, jadi bukan iPhone 11 ya teman-teman. Aduh, saya lupa. Berarti ini bukan punya subscriber yang kemarin pesen. Berarti ini punya saya sendiri. Saya sempet pernah beli iPhone 11 juga, mungkin belum datang ya. Oke, untuk kelengkapannya seperti ini. Nggak ada kabelnya. Oke, untuk kelengkapannya full set OM. Untuk regionya di sini CH garis miring A. iPhone 6s Plus ini smartphone only sih katanya. Oke, kita coba buka. Ini masih diplastikin, nggak tahu ini belinya dulu baru apa second. Kita langsung cek aja dari fisiknya sambil tak nyalain juga teman-teman. Nah, ini untuk dari samping kanan di sini masih mulus, terus bagian bawah di sini juga mulus, samping kiri juga mulus. Ini pemakaian cewek ya. Aduh, tadi saya nggak lihat. Nah, ini dia, namanya Putri Sira. Aduh, kenapa kok saya jadi unboxing iPhone 11 tadi di awal. Kali ini iPhone 6s Plus, maaf ya teman-teman. Bagian belakang di ring kamera biasanya itu lecet-lecet, ini masih mulus. Terus biasanya housingnya itu ada jamurnya ya, tapi ini masih mulus teman-teman tuh. Terus untuk layarnya white spot ini ya. Kita cobain kartu Telkomsel, tapi kayaknya nggak bisa sih, soalnya kata penjualnya smartphone only. Jadi kita harus pakai WiFi aja. Tuh, gen service. Tidak ada layanan. Oke, jadi ini saya pakai WiFi aja. Saya setting dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini HP-nya udah masuk ke menunya ya. Kita cek dulu dari layar sentuhnya. Untuk dari layar sentuhnya ini masih normal teman-teman, meskipun di layarnya ada white spot ya. Kita cek white spotnya dulu. Nah, ini lumayan sih kalau menurutku ya, dari sini ke bawah seret gitu. Kita coba untuk yang mode gelap dulu. Untuk mode gelapnya sih aman. Oke, tapi untuk dari LCD nya ini masih kelihatan kalau ini itu ori. Aduh, tombolnya kayak gini ya kalau iPhone jadul itu. Jadi ini bukan tombol haptic, ini memang bisa ditekan. Kita cek dulu dari ini, jangan izinkan, kita mode putih dulu teman-teman. Ini getarnya kok, aduh, ini getarnya nggak bisa teman-teman. Kita cobain ke baterainya. Baterainya di sini 100%. Kita kembali dulu. Kita cek ke Touch ID-nya. Tambah sidik jari. Loh, ini sidik jari nggak bisa teman-teman. Oke, sidik jari nggak bisa.
Waduh, sidik jari nggak bisa. Terus ini juga smartphone only ini. Kartunya detect Telkomsel tapi nggak ada sinyalnya. iPhone 6s Plus, iOS-nya sih udah terbaru. Oke, kita coba bunyi dulu. Untuk bunyi masih lumayan oke, nggak sember, tapi suaranya agak kecil sih menurutku, meskipun volumenya udah besar. Terus untuk getar di mana ya ngeceknya ya? Nah ini getar. Tapi ini getarnya nggak bisa, tombolnya sini juga nggak bisa. Waduh, berarti ini getar nggak bisa. Terus fingerprint nggak bisa, tapi untuk tombolnya bisa. Oke, jadi getar nggak bisa ya teman-teman. Kita langsung cek ke kameranya aja. Nah untuk kamera sih masih aman di sini. Kita coba rekam video sekalian ya teman-teman ya. Tes 1, halo, tes, cek. Untuk kamera. Halo, tes, cek. Terus cobain ke kamera depan dulu. Tes 1, halo, tes, cek. Tes 1, halo, tes, cek. Untuk kamera depan belakang ini masih normal semua, teman-teman. Cuman minusnya itu ya di ini ada apa ini? Kelihatan nggak teman-teman? Tuh. Atau jangan-jangan ini tempered glass-nya? Kita coba lepas dulu tempered glass-nya. Aduh, ini agak sulit teman-teman ini. Waduh, ini kotor teman-teman. Lem tempered glass-nya ya ini. Cuman nggak tahu sih ini itu apa yang di sini kelihatan ya teman-teman, atau mungkin dari dalamnya nggak tahu juga. Oke, mungkin gitu aja sih. Jadi itu ya, battery health masih 100. Untuk kelengkapannya itu full set tapi nggak ada kabel datanya. Terus untuk kamera masih aman, minusnya cuman di sinyal yang nggak bisa. Katanya sih smartphone only, cuman di sini saya nggak punya kartu smartphone. Terus tombol silent ini nggak bisa, getar juga nggak bisa, fingerprint nggak bisa. Jadi finger off ya, kayak gitu. 64GB ya tadi ya, kita coba cek lagi. Ya, 64GB teman-teman. Oke, mantep lah. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf. Saya Ri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.